KPM. Aduh, tem-tem macam ni pula nak membuang. Dah lah gelap ni. Eh, mana lampu ni? Oh, ya Allah. Harap sini tak ada orang lah. Line pun clear. Tok, tumpang ya. Cucu nak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Aduh, tetap macam inilah. Nanti. Okey, seperti biasa ya, setiap episod kita akan bersama dengan satu badan unit badan beruniform. Tadi tak nak membuang. Yang mana kita akan belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan seperti biasa untuk episod kali ini, kita akan belajar ini dia, pengakap. Adalah dalam hutan. Aduh, macam mana ni? Mana cikgu kita ni? Cikgu tolong, cikgu. Nak tahu siapakah guru kita yang akan mengajar? Ha, jom tengok profil guru hari ini. Okey, tak jadilah nak membuang. Ya Allah. Lega. Eh, Mal! Apa hal ni, Mal? Ya Allah. Kau cari apa? Cikgu. Ha, ya. Tadi saya nak membuang, cikgu. Ya. Lepas tu tiba ada bunyi. Bunyi yang macam Oh, macam ni. Macam tu. Macam tu kan? Ini dia kita ada Cikgu Alim. Cikgu, assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okay. Biasalah kan kita di episod pengangkap kali ini belajar apa lagi antara ikatan-ikatan yang kita patut belajar. Ya, betul. Tapi sebelum itu sejarah, cikgu. Apa sejarah cikgu nak kongsikan? Okey, untuk hari ini kita akan tengok berkaitan dengan anugerah dan lencana pengangkat remaja. Ini adalah kita boleh angkat, cikgu? Boleh. Okey. Ini adalah lencana yang tertinggi untuk ahli pengangkap lah. Ini yang kita tengok atas ni, ini anugerah pengangkap raja. Oh, itu yang paling tinggi, cikgu. Ya, untuk pengangkap, untuk ahli pengangkap. Ahli pengangkap ni maksudnya yang pelajar sekolah lah. Pelajar sekolah. Kalau yang macam cikgu dia pemimpin. Okey. Yang bawah-bawah ni, cikgu? Ini sama. Ini untuk pengangkap, ini untuk pengangkap udara dan juga pengangkap laut. Okay. Dia punya lencana sama. Ada 5 saja. Cuma yang membezakan dia yang untuk udara kita ada sini. Okey. Airmanship dan juga meteorologi. Menggantikan kemahiran dan juga kegiatan. Okey, untuk laut kita ada jurumudi dan juga pengail menggantikan kemahiran dan kegiatan. Cikgu. Yang lain semua sama 5. Kalau nak dapat pengangkat raja ni, dia kena dapat semua lencana ni dulu ke? Kena ada. Yang 5-5 ni? 5-5 kena ada. Baru boleh apply untuk jadi pengangkat raja. Ya, betul. Terbaik, cikgu. Yang ni apa, cikgu? Ini dia punya skim, buku skim lencana dia. Kita akan ikutlah yang ini untuk remaja, yang ini. Yang ini untuk yang udara, yang ini untuk laut. Okey. Semua lencana-lencana ni ada dalam buku ni. Ada. Diterangkan bagaimana untuk kita dapatkan buku. Tapi cikgu, untuk jadi pengangkat raja, dia punya latihan ni berapa lama atau ujian dia, cikgu? Ujian dia okey. Kita ada perkhemahan pengangkat raja. Okey. Okey, tapi oleh sebab kita sekarang ni dalam keadaan pandemik, kita tak boleh nak buat perkhemahan. Jadi secara virtual kita akan buat secara virtual lah. Secara maya online. Sekarang ni pun kita tengah menjalankan anugerah pengangkat raja untuk wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Jadi kalau macam saya sendiri yang umur dah orang kata dah 25 tahun ni kan. Boleh tak apply jadi pengangkat raja, cikgu? Ini hanya untuk pengangkat. Ahli pengangkat ni maksudnya yang saya cakap tadi untuk pelajar sekolah. Pelajar sekolah. Kalau untuk Akmal boleh apply untuk jadi pemimpin lah. Macam cikgu? Macam saya. Kita boleh ambil yang saya terangkan hari itulah. Okey. Terbaik cikgu . Okey. Itu serba sedikit mengenai pengangkat, cikgu . Ya, pengangkat. Anugerah dan juga lencana. Cikgu, hari ni cikgu? Ya. Ikatan lagi ke atau okey, untuk hari ni kita akan buat 2 lagi ikatan. Okey. Okey, yang pertama apa? Simple kerusi. Simple kerusi. Dan satu lagi? Satu lagi apa, cikgu? Belit lucut.
Simple belit lucut. Belit apa tujuan untuk ikatan ni cikgu dulu ni? Okey, ikat tujuan dia nanti kita akan tengok seterusnya kita akan buat dulu lepas tu baru kita akan terangkan apa benda dia punya tujuan. Okeylah kita nak buat dulu. Selepas ini kita akan mulakan dua ikatan baru yang kita akan belajar. Selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Suragani, Suragani. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, anda masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Halim. Ya, okey. S I M P U L simple K I ke R U S C ke Rusi. S U S C eh. Saya ingat kita ini mengeja cikgu. Okay. Bukan cikgu eh. Okey. Okey, sebelum tu kita kita sanitize dulu. Pandai. Okay. Kita nak cakap dia dah buat. Bagus. Okey. Baik. Ya, apa-apa pun kita kena ni cikgu sentiasa berwaspada. Kita pun macam cikgu cakap tadi belum menang lagi. Okey, ingat kita masih belum menang. Jaga jarak 1 meter. Ya. Tadi kan sebelum kita berhenti rehat tadi cikgu ada mengatakan hari ini kita akan belajar dua ikatan. Yang pertama simpul kerusi dan lagi satu simpul belit lucut. Belit lucut. Jadi yang pertama ni cikgu kita nak buat apa? Yang kerusi dulu. Kita buat kerusi dulu. Okey, jenis kerusi. Tali yang digunakan cikgu dulu. Okey, biasanya kita akan gunakan tali nailon lah. Seperti biasa. Seperti biasa sebab ini yang banyak yang digunakan. Tapi bergantung juga kepada sebab apa simpul kerusi ni kita gunakan untuk menurunkan ataupun menaikkan orang. Menurun dan menaikkan orang. Okey, menurunkan orang ni maksudnya menurunkan orang daripada bangunan kalau dia mengalami masalah dekat atas ke dan tidak boleh menggunakan jalan yang biasa. Baik. Okey, jadi kita akan menggunakan simpul kerusi ataupun menaikkan orang. Maksudnya ada mangsa jatuh dalam gaung. Okey, kita akan naikkan dia. Jadi bergantunglah kepada tali tu. Kalau berat orang tu kena tali yang besar sedikitlah dia punya tali saiz tali tu. Okey, dan kekuatan dia. Kekuatan tali tu. Tapi kalau orang kata secara real life dia cikgu, memang kita akan pakai jenis tali ni ke atau jenis tali yang itu cikgu? Memang kita akan pakai nylon. Kita jarang pakai guna tali jute lah. Tali jute tu hanya untuk mungkin cikgu boleh tunjuk yang mana satu tali jute? Yang ini jarang kita gunakan untuk menyelamat. Sebab apa? Dia mudah terbuka. Mudah terbuka macam inilah. Baik. Jadi yang jenis tali yang sesuai adalah tali nylon cikgu. Ini adalah gentian tiruan maksudnya ni adalah buatan. Dia bukan asli, yang ini asli. Baik. Okey cikgu, jom. Langkah pertama cikgu. Okey. Yang pertama, macam mana kita nak buat simpul kerusi? Okey, kita buat dua loop je. Okey, dua loop. Buat dua loop. Satu loop, dua loop. Okey, ada dua-dua macam ni. Okey, nampak eh? Okey, lepas tu kita akan silangkan, masukkan yang depan sini. Yang depan sini kita akan masukkan secara bersilang. Dia akan masuk secara bersilang. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, bila jadi macam ni, okey, lepas tu yang ini kita boleh adjust untuk besarkan dia mengikut keluasan kelebaran orang lah. Baik. Okey, kalau saiz dia besar kita besarkan sikitlah dia punya ni luaskan. Okey. Kemudian kita ikatkan dia. Ikatkan dia macam mana? Daripada bawah sini. Tengok ni daripada bawah. Okey. Kita ambil naik atas. Kita simpulkan dia sekali. Okey, kita simpulkan dia. Okey. Kita simpulkan dia, tarikkan dia bagi rapatlah. Dia akan jadi rapat macam ni. Rapatkan habis. Okey, dua-dua belah. Okey, kalau macam ni, sebelah sini, ni sebelah kanan pun sama jugalah. Kita simpulkan dia. Masuk dalam loop dia juga. Masukkan dia dalam loop ni, okey, dan rapatkan. Okey, yang ini untuk yang daripada atas lah. Kalau dia daripada atas. Bawah, okey. Dia ada dua macam ni. Okey, satu untuk bahagian kita punya ketiak. Satu untuk bahagian kita punya pelipat kaki. Jadi dia duduk dalam keadaan macam duduk atas kerusi lah. Sebab itu nama dia simpul kerusi. Jadi so ini yang dekat kita pakai dekat sini. Dia jadi kedudukan dia macam inilah nanti. Dia duduk ketiak kita. Sini. Okey, sini kaki. Jadi dia macam duduk atas kerusi macam tu. Okey. Okey.
Baik. Cikgu, boleh. Kan mesti ada orang akan cakap kan, daripada kita nak buat ikatan ni, kenapa kita buat ikatan yang kita lilit dekat badan je, lepas tu terus ni tarik, cikgu? Boleh, ada satu lagi yang sebelum ni kita dah belajar. Betul. Tapi itu untuk yang kalau mangsa tersebut tiada luka, tiada cedera. Aha. Jadi kita boleh gunakan yang sebelum ni lah. Yang pakai dekat ketiak saja. Yeah. Okey, tapi apabila mangsa tersebut luka. Okey. Oh, ataupun memang, kaki dia patah. Dan dia tidak boleh bergerak secara biasa. Jadi kita kena gunakan simpul usilah. Okey. Okey, mangsa tadi. Dah siap juga? Dah siap, macam ni je. Akmal boleh buat? Nak cuba? Nak cuba? Aduh. Okey, loop pertama. Okey, pastikan dia bersilang. Pastikan dia bersilang. Okey. Bersilang. Okey. Ni. Okey, loop kedua. Okey, nampak? Dia bersilang macam ni. Okey. Okey, dia bersilang kawan-kawan. Okey. Okey, sama juga loop kedua pun dia bersilang. Loop kedua pun dia bersilang. Macam ni betul cikgu? Okey. Okey, pastikan kita dapat dua loop macam ni yang bersilang. Okey. Ni masuk sini. Okey, ke bawah. Okey. Tarik je. Okey, tarik. Ambil pegang dia. Okey. Tarik kan. Dan kita tarik. Okey. Siap ke cikgu? Belum. Belum lagi, Mat. Belum. Okey. Okay. Lepas tu adjust ikut keluasan mangsa tadi. Aha. Okey. Okey, lepas tu ambil yang ini, yang tengah ni. Kan ada dua yang bawah ni kan? Okey, tali yang bawah ni, dua ni. Okey, satu ambil sebelah kiri. Pusingkan simpulan ni. Okey, tarik belakang. Okey, tarik. Okey. Bukan masuk dalam sini. Ya, dalam mana cikgu? Ni dalam sini. Okey. Ni dalam sini. Ni. Lepas tu. Ni dalam sini. Baik. Okey. Okey, dan kita tarik. Tarik, rapatkan. Okey. Siap. Okey, rapatkan. Biar sampai ke tepi sini tak apa. Tarik sini. Ke tepi, rapatkan terus. Okey, sama juga sebelah sini. Sini, yang ni betul cikgu? Ya betul. Rapatkan sikit bagi cantik. Okey. Tarikkan sikit bawah. Tarik ke bawah. Okey. Okey, sama juga sebelah kanan. Sebelah kanan buat proses yang sama, pusing. Okey, ada loop ni. Okey, masukkan dalam sini. Masukkan dalam sini. Okey. Okey, boleh lah tu. Okey, betul. Macam tak ikhlas je cikgu. Okey, betul. Okey, rapatkan. Eh, ikat juga cikgu digang. Okay. Rapatkan lah, bagi rapatkan kira-kira tengah ni. Okey. Lepas tu? Jadi, kita boleh pegang lah. Yang ini dulu ni ke atas. Ini untuk kita ambil. Boleh cikgu jadi Boleh lah tu. Ini kalau grade saya dapat grade apa cikgu? C. Okey, kita dapat diri dulu lah. Selepas ini kurikulum BATV KPM. C? Ini C? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saudara, saudari, lai 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 lai. Suka cikgu Suka tak? Mestilah suka. Kalau tadi saya buat grade C cikgu. Suara saya tadi grade apa cikgu? Alamak, saya ni bab-bab suara ni saya kurang sikitlah. Okey, kalau ikut cikgu punya pendengaran tadi. Pendengaran? Grade apa saya dapat tadi? BB. Okey. Sekarang ni kita nak belajar ikatan yang kedua. Simple, belit, lucut. Dia dah belit, dia terlucut pula. Kenapa? Macam mana nak buat tu? Jadi kita terus buat jelah Bahan-bahan ni cikgu. Okey, bahan-bahannya mesti ada satu palang ataupun kita panggil sebagai cikgu, satu. Cikgu tunjuk sikit. Saya sebagai satu alang ataupun dahan pokok ataupun apa-apa saja yang boleh kita gunakan untuk mengikat. Dia memang kena pakai yang ni ke atau boleh pakai apa-apa sebenarnya? Tak kisah, dahan pokok pun boleh. Buluh pun boleh. Tapi ini saya suka yang bulat sebab apa, senang untuk kita ini belit dan lucut dia. Nanti kalau kita gunakan yang empat segi ke, petak ke, nanti bila kita lucutkan dia, dia akan merosakkan kita punya tali.
Okey, baik. Okay, jadi dan kalau saya tengok cikgu permukaan dia pun memang kena licin ke kena itu saya cakap dia bergantung kepada dahan pokok. Oh. Kalau dahan berduri pokok, memang tak boleh. Kalau berduri janganlah. Okay. Dia akan merosakkan kita punya tali nanti. Tak boleh putus. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Okay, jadi kita mulakan ya. Okey, first kita perlu ada dahan ataupun palang, okey. Akmal boleh tolong pegang tak, Mal? Ini kita anggap sebagai satu dahan lah. Dahanlah Dahan pokok ya. Ni buluh cikgu ya? Ya, buluh. Okey. Okey. Dahan pokok yang untuk kita buat belit lucut tadi ya. Okey. Okey, mula-mula kita kan ada loop lepas pastikan kita punya tali mesti sampailah. Contoh kalau kita nak turun daripada bukit ataupun gunung. Okey. Okey, pastikan dua-dua ni mesti ada sampai dekat bawah supaya apa nanti untuk kita tarik balik nanti kan tak sampai pula. Jangan buat sebelah pendek sebelah panjang. Okey, boleh sebelah pendek sebelah panjang tapi jangan terlampau pendek supaya kita senang untuk kita tarik balik nanti. Baik. Okey. Okay. Biasanya kita akan tandalah sebelah mana yang perlu kita tarik, sebelah mana yang perlu kita turun. Okey. Okey, kita tandakan. Okey, dan kita akan mula membelitlah. Okey, yang pertama ambil dulu belah mana yang kita nak turun. Maksudnya yang kita gunakan untuk turunlah. Okey. Turun daripada gunung. Okey, jadi saya ambil sebelah kanan ni. Okey, jadi belah kanan ni kita akan masuk satu loop. Okey, buat satu loop sini. Lepas tu ambil pula yang sebelah kiri. Okey, sebelah kiri ini untuk kita tarik nanti. Okey. Jadi yang ini untuk turun, yang ini untuk tarik. Tarik. Okey, jadi kita buat benda yang sama loop, satu loop. Okey, dan kita okey, yang ini untuk kita turun. Kalau kita tengok okey, dia akan kuat walaupun tarik macam mana pun dia takkan terlucut lah. Dia takkan terlucut. Ini untuk kita turun. Okey. Okay. Lepas tu mana yang lucutnya? Ini yang belit. Yang lucutnya kita ambil yang sebelah kiri pula. Okay. Tarik je. Okey, dan dia terlucut dah. Wow. Okey. Magic cikgu. Ya, magic. Okey, itu dinamakan belit lucut. Cikgu, saya nak buat cikgu. Okey, cuba. Okey, cuba. Okey, cikgu tolong pegang. Okey, ambil tali. Okey, kita ambil tali ni macam cikgu cakap tadi dan pastikan sama panjang cikgu ya. Okey, okey, nampak? Kita dah pastikan sama tanda sebelah kiri dengan sebelah kanan tu mana satu kita nak turun, mana satu kita nak lucut nanti. Okey, baik. So tadi cikgu, kita masukkan sini betul. Macam ni. Betul cikgu? Okey, tak apa. Biar ni kat atas tak apa. Oh, biar kat atas pun tak apa. Biar kat atas. Okey. Okey, ambil sebelah kanan. Ambil tali sebelah kanan je. Ni. Okey, buat satu loop ke depan. Depan. Okey, buat loop masukkan dalam. Masukkan dalam. Okey, lepaskan. Okey, tarik kan. Okey, lepaskan je yang tu. Okey. Okey. Ambil yang sebelah lagi. Yang ini. Okey, buat benda yang sama. Dari depan. Okey, masukkan dalam loop tu. Sini. Pegang. Okey. Okey, ni tarik. Ni lepas ya, ni yang ni. Okey. 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 Tarik. Kena ingat yang mana kita nak turun tadi ya. Okey. Yang ini kita nak lucut. Okey, lepas boleh lepas. Boleh lepas Okey, boleh lepas. Okey, okay, cuba tarik yang ini. Okey. Kuat-kuat. Ya, kuat-kuat, tarik kuat. So kalau yang ini dia memang kuatlah. Kita boleh turunlah. Okey, boleh turunlah. Okey. Lepas ni kita lepas sampai bawah cikgu Okey. Yang ini kita tarik je. Tarik je. Okey, dan terlucut. Wow. Ni grade apa saya dapat? AA. Okey. Tapi yang ni senang cikgu. Ni senang Okey. Senang-senang pun. Orang kata kita kena sentiasa buat latihan jugalah cikgu. Ya, betul. Kalau tak buat selalu kita akan lupa. Okey. Antara nilai-nilai murni yang kita boleh dapat daripada ikatan hari ni kita buat apa tadi? Simpul kerusi dan juga belit lucut. Belit lucut Okey, simpul kerusi tadi tujuan dia kita untuk menaikkan ataupun menurunkan mangsa. Okey, menaikkan daripada gaung dan menurunkan daripada bangunan. Okey, dan yang kedua kita adalah berkaitan dengan belit lucut. Belit lucut ni adalah untuk semasa pendakian. Kita nak turun, kemudian takkan kita nak tinggal tali tu. Takkan kita nak tinggal tali. Jadi kita kena bawa turun juga tali tu. Jadi sebab itu kita lucutkan. Okey, jadi kita ni nilai-nilai murni yang kita boleh dapat daripada ikatan ni menjaga keharmonian alam Dan juga kadang-kadang bukan apa cikgu, saya pernah pergi hiking, banyak tali tu sepah kat betul, atas. Betul. Kan dekat pokok tu, ni tali siapa? Betul. Jadi itulah salah satu kita jaga nilai murni. Kita jaga kelestarian alam lah. Cikgu, sebelum kita nak akhirkan, mungkin cikgu boleh kongsikan juga apa antara kesilapan-kesilapan ahli-ahli pengangkap ni buat apabila membuat dua ikatan ni cikgu? Of course yang pertama apa dia tadi? Dia tersalah belit. Okay. Bila tersalah belit dan tersalah tarik tu,
Itu akan membahayakan semasa kita turun daripada gunung lah. Sebab itu kita kalau boleh kita tanda. Okey, contoh sebelah kiri. Tadi macam saya cakap tadi, biasanya saya gunakan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Cikgu, kalau kita tanda dengan kain pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu kalau contoh macam simple kerusi, biasanya dia menggunakan tali yang tidak sesuai. Biasanya kepada mangsa-mangsa yang bersaiz lebih besar. Jadi bila kita tak tahu mangsa tu saiz dia macam mana, jadi dia menggunakan tali yang tidak sepatutnya ataupun tali yang lebih jenis tali yang tidak sesuai. Okey, apa-apa pun cikgu, kita kena sentiasa menjaga kelestarian alam. Okey. Nak sambung ke? Cikgu. Okey, cepat. Aduh. Okey, harap. Okey. Cikgu, boleh minta tolong tak cikgu? Apa dia? Cikgu kalau buat closing boleh cikgu? Saya try. Okey. Cuba. Saya ini dulu cikgu. Boleh. Aduh. Okey, alhamdulillah kita jumpa lagi. Aduh. Apa hal pula ni? Hilang. Okey. Kata tadi tak buat cikgu. Aduh. Okey, jangan lupa kepada bila Akmal semua. Bila Akmal tak ada, dia nebus. Tahu pun cikgu. Okey, temu janji kita Isnin hingga Jumaat 6 petang semestinya di dalam kurikulum di Direct TV KPM. Bersama dengan saya Akmal Nazir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, datang balik cikgu. Aduh. Saya pun sakit perut lagi. Aduh. KPM.